tenang sekalian, ini kita sedang di Temboro, di Didum Temboro. Masya Allah, ini suasananya. Ini para pemanah sudah mulai berdatangan. Ini tadi malam kita menginap di sini. Para panitia yang khidmat, Masya Allah, luar biasa. Hari ini setelah sholat subuh ya. Nah, ini kendaraan para pemanah ini sedang parkir di sini. Nah, ini para santri yang khidmat, Masya Allah, luar biasa. Nah, ini tadi malam kita nginep di sini, guys. Nah ini para peserta pemanah se-Indonesia. Tadi malam kita menginap di sini di Dum. Oke, Masya Allah, luar biasa suasananya. Nah, kita sambil jalan-jalan nih habis subuh, kita menyapa para pemanah. Masya Allah. Assalamualaikum. Banter rek. Siapakah ini? Ini ada si Anu. Ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Temboro mengadakan event panahan, beliau jadi peserta. Biasanya beliau jadi panitia dan saya doakan semoga selalu jadi panitia. Jadi panitia lagi. Amin. Amin. Pokoknya kalau kali ini menang jadi panitia lagi. Iya. Panitia abadi ya. Ini Kang Irul sedang terciduk. Lagi bikin apa sih? Lagi terciduk-ciduk sak piro gede ini. Lagi buat gaco GNG. Nantinya gaco. Oh, ternyata gini nih Master Kang Irul ini ya. Mau lomba baru bikin ero ya. Master itu enggak perlu ngetes ero, enggak perlu. Ngetes perlu. Lomba, lombanya tes itu makakan. Pokok ada brosur, pinjem siapapun bisa. Ero langsung bikin. Langsung bikin, langsung nge-shoot gitu ya. Luar biasa. Tahu nanti laku kan lumayan. Tapi alhamdulillah lahan kita ini enggak segersang tahun kemarin. Oh iya, sudah hijau sekarang ya. Delesep. Mendelesep dan hilang. No, ya kan? Oh iya, mana ini? Ini sampai Borjang. Belum hadir. Borjang belum. Oh, belum hadir. Belum hadir. Bim nih, Jam? Si Fenomenal. Siapa? Si Fenomenal. Kita panggil dia si Fenomenal. Lalu di mana-mana. Fenomenal. Oke, mari kita bersiasat. Jadi ya, kita nantikan. Semalam saya waktu perjalanan sama kawan-kawan semalam itu cerita-cerita. Kan sepanjang sejarahnya itu kan Bib Nizam nggak pernah marah ke Mbak Ujang dalam kegiatan sekeras apapun. Ya pun kita masuk Mbak Ujang supaya moyo ya. Gak usah kelamaan itu. Lah terus kita panggilkan saja yang juga sama-sama fenomenal. Wes. Biar cepet itu naik darah itu. Langsung. Ini ada konspirasi ini, guys. Konspirasi. Kita terus siasat, guys, namanya ini. Kita itu kesini soal-soalnya itu untuk ajang silaturahmi. Tapi di sini saling batin, saling jaga. Iya, kita ini bagaimana caranya bisa memercik api perselisihan, guys?
Karena damai itu enggak enak, guys. Iya, karena event kalau damai itu sehari lupa, guys. Tapi kalau ada ya seperti inilah kondisinya. Ini kita bisa akrab. Nanti di lapangan lihat aja ya. Maksud Anda aja yang teriak. Maksud lo. Kamu enak ya. Kelapan siapa ini? Mas Wadid masih terngiang-ngiang ya, sama Mbak Hujan di Lamongan. Iya. Aku sampai terngiang-ngiang sama Mbak Hujan ini, tak tunggu beliau ini, Mbak Hujan. Kopi. Pokoknya hari ini agendanya, hari ini sama hari Ahad saya berdamai dengan Mbak Hujan. Ahad sore sebelum pulang kita nanti musuhan lagi. Saya sudah damai sama Mbak Ujang. Saya niatnya kolaborasi sama Mbak Ujang untuk Moyo Imbuh Archery sama siapakah Mbah Archery? Sama Moyo Panitia Abadi Iwan King. Ini Iwan King belum datang ini. Iwan King belum datang. Ayu. Itu, Mas Iwan. Ini Kang Irul pakai Erotonkin. Berapa gram? Berapa gram saya? Nasi ya. Tak kok nanti bahanku dah. Ini pakai Erotonkin. Langsung ya. Dipegang langsung tahu 22 atau 24. Poinnya poin insert. Ya. Ini badannya 90. Waduh. Itu yang belakang itu atlet HBA, guys. Nah, itu. Sejak lahir itu. Iyalah. Sampai saiki ya. Jomblo sejak lahir, guys. Ya enggak nikah-nikah. Karena takut nanti dikejar sama kuda. Kudanya cemburu nanti. Kalau dia nikah kudanya cemburu. Nanti enggak ada ngomong. Kuda aja disayang-sayang, guys, apalagi elu. Oh, ya. Ya, assalamualaikum Ukti. Angin. Ero Menzil dari Master Semut Kecil. Mantap, ini pakai kayu pinus, Pak. Ini ramin. Oh, ramin. Ramin. Jadi, ini apa stok Ero Menzil yang dulu? Dulu setelah Flexo Temboro, begitu setelah Flexo langsung bikin lagi. Disempurnakan? Iya. disesuaikan terus lama nggak temboro nggak bikin event ya sudah nganggur, selama itu nganggur terus baru kemarin dibuka lagi. Iya, bapak nggak ngerti nih masalahnya. Ramin berapa inch total panjangnya? 26 pakai poin tanduk, berat 15 gram. Vanesnya pakai kalkun. Vanes kalkun nanti dikrocok lemki. Terus diamplas biar enggak terlalu tebal. Ini vanesnya kok tipis banget ya. Vanesnya tipis banget. Ini panjangnya berapa? 2 ini sekitar. 2,5. Anu, 3 ini. 3 ini ya. 3 ini cuma tipis banget ya. Mana? Tipis. Oh, enggak bisa dia sendiri. Mantap. Mantap. Ini lurus. Amin. Poinnya pakai tanduk. Masih ditipisin lagi.
Wah, ini untuk menghalau angin ini. Oke. Nah, ini erumensil keluar semua erumensilnya. Dipakai Habib Nizam. Ini. Di Banjar. Erumensil. Ini kan kalau kata yang wedok kan. Nah, ini lagi diukur. Enak tadi. Ini Lebih 50. Wah. Potong. Lebih. Benar 28 kali. 28. Ini berapa? 2. Eronya 5 kan. 27. Ini ada yang pendek kan? Wah. Ini mungkinnya paling di depan kali ya. Pagi ini gayanya. Oh, iya. Oh. Pemanasan dulu. Dilemesin dulu. Ini panjangnya 27. Tanduk. Coba antar siang kita coba lagi. Antar siang kita coba lagi. Tanduk saya. Dipanasin dulu, Pak. Di 27 berarti kan di sini kan tadi. Iya. 55 tadi ya. Tapi belakangnya belum. Iya, belum. Iya, 55 tadi. Masih pagi ini soalan bonya. Iya. Kita ke siangan deh. Tapi siangan jangan tidur. Dulu. Sampai dari situ aja. Yang ini yang bukan onbo. Ini buat alat ukur. Hari ini kalau jadwal dari jam 7 sampai jam 12 itu ada pengukuran. Ukur. Kali aja ada injek dulu. Ada ukurannya. Nah, oh.